Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, ini nggak pergi mancing ke laut, bos. Karena ombaknya gede banget. Jadi ini disuruh kerja ke rumahnya bos, beresin pancing sama beresin apa yang rusak-rusak itu. Udah sarapan tadi nasi telur sama mie, alhamdulillah. Ya sama ikan juga tadi. Nah, itu rumah sakitnya kelihatan itu belakang ya. Itu jalan menuju ke atas itu pelabuhannya, bos. Jadi begini, kalau nggak berangkat ke laut itu kadang dikasih kerjaan di rumahnya, kadang di pelabuhan, kadang di kapal. Tuh sama si Untung. Nah, untuk Selawi. Lihat di belok tong. Langkau klik lah. Sendalnya dilepas bos, biar kayak jalan-jalan pagi. Sekarang pukul 7 pagi nih. Nah, itu bosnya. Bos. Ya teh. Bosnya, bos kapal sebelah itu. Tuh rumahnya Cilung, tuh motornya Cilung. Cilung tuh keponakannya. Biasa pang mang. Bantu-bantuin kalau lagi jual ikan. Halo. Tuh lama. Di perjalanan kita 10 menit sampai lah rumah, bos. Ya. Ini jalannya. Biar jalan kampung lurus. Apa? Nggak ada lubangnya, bos. Mirip sama di Indonesia ya. Terus sampai atas sana, jalannya naik. Bos-bos pada libur, nggak berangkat, angin. Kirain kapalku aja yang nggak berangkat. Ini rumah kos-kosan. Siapa yang mau kos satu malam tuh 500 NT. Kadang ada itu istrinya yang datang ke sini. Terus daripada cari hotel, mending cari kos-kosan kayak gitu, murah. Kalau di hotel kan 1.000 lebih. Eh, ini gangnya. Nah, gangnya sempit. Gang milik bos. Kapal-kapal temennya bos tuh ada yang di situ. Tuh gang, itu jalan-jalan gang bos, tapi jalannya main ya, halus. Tuh pohon kelengkeng tuh, tapi belum ada buahnya ya. Punyaku segitu, kecil lagi udah berbuah, alhamdulillah. Jadi rumah di sini itu nggak ada genteng, ternyata cocolan semua. Masalahnya kalau ada angin topan tuh bahaya sih. Jadi harus benar-benar kokoh. Pondasi sama atap tuh harus kokoh. Ada yang jelek, tapi kan yang jelek itu biasanya diikat-ikat pakai tali biar enggak roboh kalau ada angin. Tuh kebun. Kalau ada kebun dikit aja itu dimanfaatin, bos. Tanamin kelapa, cabai, banyak tuh di pinggir jalan aja. Ada pepaya pinggir jalan tuh, tanah setengah meter tuh atasnya ada kacang. Tuh naik ya. Naik terus. Pokoknya lautan di sini itu lebih
rendah banget sama daratan. Itu daratannya udah sekitar, naiknya itu sekitar 50 derajat sendiri. Di jalan besarnya sini, sana ke tempat polisi sana, nah ini ke tempat majikan itu kan jalannya asik ya, buat main skateboard tuh asik. Tiap rumah kebanyakan pelihara anjing, jadi buat jaga-jaga gitu. Kalau di rumahku itu yang buat jaga-jaga angsa. Angsa itu mirip, kalau ada orang bunyinya kenceng banget, ngak ngak. Nah itu ada rumah yang jelek kayak gitu bos. Tapi biar jelek kayak gitu, apa namanya, rumah hak milik, tanah sendiri. Biasanya gedung-gedung tingkat tuh biasanya rumah pemerintah, dia cuman hak sewa aja, hak pakai. Jadi sebenarnya lebih kaya orang yang seperti ini, tanahnya sendiri, rumahnya sendiri, kebunnya luas. Jadi begitu. Ah, 1 menit lagi sampai tuh rumahnya bos aku. Oh, bikin yoga. Oh iya. Bikin senar pancing, bos. Langsung dibuka but. Gak usah ngomong. Lah kalian di. Lah iku. Aduh, sampean. Aduh. Mepate wis cukup-cukup sih. Nah, ini bos. Ini entar dibentangin dari sini. Dari motor ini ke motor sana. Entar aku videoin ya. Jadi aku siap-siap kerja dulu bos ya. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas.